Volendam tertarik pinjam pemain muda Inter. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908, bahwa Volendam yang baru mendapat tiket promosi ke Eredivisie itu ingin menambahkan gelandang muda ke skuad mereka untuk musim perdana mereka di kasta tertinggi kompetisi sepak bola profesional Belanda tersebut. Sasa Dei menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di tim Primavera Inter musim ini di bawah asuhan pelatih Christian Cifu, dan prioritas ke depan adalah mencarikannya klub yang betul-betul menjamin tempat dia untuk bermain di level senior. Volendam telah menikmati kesuksesan bersama mantan pemain Primavera Inter sebelumnya, seperti Filip Stankovic, Gaetano Oristanio dan juga Samuele Mulattieri. Mereka juga tertarik untuk mempertahankan Stankovic dan Oristanio untuk musim berikutnya setelah keduanya membantu mereka berhasil promosi ke Eredivisie. Sasa Dei menjadi target bagi mereka untuk menambah kualitas skuad dan Inter akan secara serius mempertimbangkan opsi ini demi perkembangan pemain mudanya. Dybala telah memilih Inter dan kontrak 4 tahun senilai 6 juta euro per musim. Hal ini diungkapkan oleh Gazzetta It, bahwa striker berusia 28 tahun tersebut telah siap untuk bergabung dengan Nerazzurri, di mana ia diperkirakan akan menyetujui tawaran kontrak berdurasi 4 tahun senilai 6 juta euro net per musim plus bonus. Dybala telah menarik minat yang signifikan jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2022, di mana Atletico Madrid dan beberapa klub papan atas Liga Premier Inggris sangat tertarik mengamankan jasanya. Akan tetapi Nerazzurri menjadi tujuan favorit bagi sang pemain. Inter telah mampu meyakinkan Dybala untuk pindah ke Giuseppe Meazza dengan memberinya jaminan menjadi bagian sentral di skuad Simone Inzaghi pada musim depan. Selain itu dia juga memang ingin tetap berkarir di Italia ketimbang harus pindah ke liga lain. CEO Nerazzurri, Beppe Marotta sangat berperan dalam meyakinkan pemain Argentina itu, mengingat mereka punya hubungan yang sangat baik sejak bekerja di Juventus. Semuanya telah diatur untuk merampungkan kesepakatan transfernya ke Inter, dan Inter sangat optimis bisa mengontrak Dybala selama 4 tahun dengan gaji sebesar 6 juta euro net per musim ditambah bonus yang cukup signifikan. Sama seperti yang didapatkan Lautaro Martinez dan Marcelo Brozovic. Tolak tawaran AC Milan dan Newcastle, Lukaku hanya ingin kembali ke Inter. Sebagaimana dilansir media Inggris, Evening Standard, bahwa bomber asal Belgia itu tidak tertarik pindah ke Rossoneri atau The Magpies dan lebih memilih untuk kembali ke Nerazzurri atau bertahan di Chelsea untuk memastikan masa bakti musim keduanya di Stamford Bridge lebih sukses dari musim pertamanya. Akan tetapi dia meminta dukungan dari pelatih demi bisa menemukan permainan terbaiknya. Namun hampir mustahil pelatih Chelsea, Thomas Tuchel sudi merubah gaya bermainnya demi melibatkan Lukaku. Oleh karena itu Lukaku pun semakin dikaitkan dengan kepergian dari Chelsea pada jendela transfer musim panas ini, mengingat keretakan hubungannya dengan Thomas Tuchel yang semakin parah. Pulih dari cedera, Barella mulai berlatih penuh jelang laga versus Empoli. Inter bakal menjalani laga krusial lainnya pada Giornata ke-36 Serie A musim 2021-2022. Pasukan Simone Inzaghi bertemu Empoli di Stadion Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan tersedia di skuad Inter untuk pertandingan melawan Empoli setelah pulih sepenuhnya dari cedera. Cedera itu didapat Barella saat pertandingan pekan ke-35 Serie A melawan Udinese pada akhir pekan kemarin. Namun cederanya itu tidak begitu serius, sehingga hanya perlu waktu beberapa hari untuk pemulihan. Barella hanya mengalami memar di area lututnya, yang membuatnya ditarik keluar lapangan dalam kemenangan 2-1 Inter atas Udinese. Sekarang sang gelandang telah kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya menjelang pertandingan melawan Empoli, tapi masih belum bisa dipastikan apakah ia akan diturunkan sebagai starter atau tampil sebagai pemain pengganti. Atletico Madrid harus tebus hingga 1,36 triliun rupiah untuk Lautaro Martinez.
Raksasa Serie A, Inter dikabarkan tidak akan bersedia menjual striker bintang mereka, Lautaro Martinez, dengan harga di bawah 70-80 juta euro, sekitar 1,19 triliun rupiah hingga 1,36 T, di bursa musim panas nanti. Kabar tersebut seperti dilansir oleh surat kabar yang bermarkas di Milan, La Gazzetta dello Sport, yang mengungkapkan Razzurri telah menyebutkan permintaan harga mereka dengan jelas untuk pemain 24 tahun yang diminati servisnya oleh klub-klub papan atas di La Liga dan juga Premier League. Persaingan antar mereka juga semakin memanas menjelang dibukanya bursa musim panas ini. Atletico Madrid santer dikaitkan dengan transfer Martinez selama beberapa waktu terakhir, sedangkan Tottenham juga muncul sebagai peminat servisnya sejak kedatangan Antonio Conte sebagai pelatih kepala klub London Utara tersebut. Nicola Ventola, performa Inter versus Udinese mengingatkan saya pada Conte. Inter telah mengubah gaya permainan mereka musim ini di bawah Simone Inzaghi dibandingkan dengan bagaimana mereka mendekati pertandingan musim lalu ketika Conte menjadi pelatih kepala. Meskipun memainkan formasi yang mirip dengan 3 back, back sayap, dan 2 striker, tim terlihat lebih banyak bermain dengan penguasaan bola dan bertahan lebih proaktif menggunakan high press yang terorganisir. Ventola merasa, bagaimanapun, bahwa pada hari Minggu Nerazzurri beralih ke pendekatan yang lebih dekat dengan bagaimana mereka bermain di bawah mantan pelatih kepala mereka yang telah menjadi gaya normal mereka musim ini. Inter di Udine lebih dalam, hampir seolah-olah mereka adalah Inter asuhan Conte, mereka bertahan lebih dalam di lapangan dari biasanya, kekalahan melawan Bologna berdampak, ujar Ventola. Inter dan Ivan Perisic akan membahas perpanjangan kontrak di akhir musim. Masih ada jarak antara Nerazzurri dan Perisic, karena klub memiliki keseluruhan pengurangan tagihan upah sebagai prioritas dalam agendanya untuk musim panas dan belum membuat penawaran yang memenuhi tuntutan upah pemain berusia 33 tahun itu. Namun, ini harus menjadi sesuatu yang dapat diatasi selama pembicaraan, karena preferensi pemain adalah menyetujui kontrak baru dan bertahan di Inter. Di mana sebelumnya tampaknya Perisic akan keluar pada musim panas ini, sekarang ada optimisme bahwa kesepakatan akan tercapai untuk mempertahankannya di Inter.